Mau ke siap saya. Aduh, saya kebelat kencing ini, kencang malu deh. Masih saja langsung ambonkan. Ya, kita akan lihat layangan uncap. Oke, om swastiastu, semeton di dadane sarang sinami. Kembali lagi di Tugas Me Channel. Oke, di video kali ini semeton, ya kita akan berpetualang bersama bolang ini ya, datang dari manusia, datang dari nyambu ini ya. Ini dia bolangnya. Ini kita akan berpetualang untuk mencari bambu mantap semeton ya. Jadi kita akan bikin konten. Oke, ini semeton ya. Ini semeton dari Tabanan, dia datang sini ke Umalas. Jadi kita akan bikin konten nyari bambu semeton. Nah, ini jelemo. Nah, ini jelemonya kejengit-kejengit ya. Dan saya lagi buat layangan di pergok sama ini semetonnya, dan dia membawa gorengan nih, jangan kayaknya ini. Nah, dia nunas. Mantap-mantap semua ya. Bingkisannya suhu. Ya. Kita akan coba. Oke, sebelum kita akan mencari bambunya, kita akan canggolkan dulu ini pisang goreng isi tepung ini. Sangat lezat dan bergejong ya. Jadi kita akan coba. Oke, kita akan langsung saja. Ini ingat, di 10.000 subscriber akan di giveaway layangan. Ini juga akan di giveaway layangan, apa namanya, terjun payungnya. Dan ini juga saya akan bikin layangan untuk giveaway semeton. Oke, jadi semeton, kita akan let's go bersama siapa namanya nih, Bli? Tugas Bayu Channel. Ngecek Tugas Bayu Channel. Oke, namamu siapa nih, Kang? Tugas Willy, jangan lupa follow and subscribe. Follow and subscribe. Emangnya punya channel YouTube? Booster Gerik. Punya? Ya, nanti di subscribe Booster Giriknya semetonnya. Ini dia juga open order Blolong dan Cotek Kirung semeton, dan BB juga ya. Segala layangan dia open order. Jadi kita akan let's go mencari bab yang bocah ini ya. Ini bukan si bocah ini, udah truno dia ini. Dia anak jenik bidan. Patuh secara saya jenik mesti bidannya. Sekarang kita akan megak ceketreknya. Oke, kita akan let's go, dan kita sudah membawa belakas pisau dan sama rekaji mengkarat. Ayo kita let's go yuk. Kita akan menuju ke tempat untuk kita cari bambunya. Siapa yang negain nih? Kamu yang negain ya, saya ngebawa ini ya. Biar saya bisa ngerekam jalannya. Jadi ini sekepoknya semeton. Mungkin ada yang berminat nih, bisa hubungi saya. Saya akan jual mungkin. Oh, ini ada blolong naik. Nggak sih jual, saya akan giveaway semeton, setuju nggak? Mas, si ngangkat apa? Oke, ini silumannya juga sini sudah kesakitan ya. Wah, empuk sekali. Dan lu. Oke, jadi kita akan menuju lokasi langsung ini ke Tunon ya. Sana kita akan cari semeton. Mantap. Jawa dan yang aja ini yang kalian tonton ya. Kita akan ke sini ton, kita akan nebang. Oke, di sini ada yang menaikkan blolong semeton. Siapakah yang menaikkan blolong pagi-pagi ini? Kita akan lihat siapa yang mengudarain ya. Lokasinya di sini. Oh, Libentir menaikkan layangan di sini ya. Ini motornya. Oh, ngaprak. Ngaprak. Layang-layang nih, Pak. Layang-layang nih, kok. Yang rah lulu nih,
Ya, terpantau dari sana ini menaikkan layangan nih, beli mede bentir ya. Woi. Layang berapa meter nih Ki beli? 270 itu nih. Itu nih. Wih, mantap sekali fotonya ini. Siapa yang bikin nih? Ini. Ini yang bikin? Iya. Woi. Kamu ini gensi aku, Mas. Aduh, mantap. Mantap, ini yang kemarin berkelahi enggak? Paginya. Baru nih. Ini nyoman baru wis ngi layang tiang berkelahi. Sudah ada yang ngomong. Asik saja langsung embunkan. Oh, ini wow, bagus sekali eloknya. Beli, open order beli? Open order? Iya. Iya, nanti kalau ada yang minat, bisa hubungi nih Nyoman. Mang Yoga, hanya Mang dua. Yoga. Hubungi di mana nih? Di IG aja. Di IG? Nah, saya nggak buka open order, nah, jadi saya kesini nyamperkan ya. Ini dia open order. Dan ini juga dia open order. Nah, ini tukang kedang. Wah, ini ada ketut. Nah, wabah, sehat. Terima kasih, dalam live, ya, kita akan lihat layangan nuncep. Nak. Waduh. Ika mau ngeyak sandur, Nadali. Angin badai, dibuang. Ini yang kipirnya tipis aja di sana. Oh, potong kekinian belolongnya ya. Kepesnya panjang. Kaki. Yes. Jak pasti boy ya kayak imang nak akal. Apalagi lah yang baru servis. Ya. Mana ini jokinya? Ini jatuh. Apa? Nih. Poh. Oh. Ya. Robek guys. Woi, sandar kepala saya. Woi, ini kita lihat detailnya, mungkin ada yang berminat semeton dia bisa hubungi Mang Yoga. Ini pekerjaannya. Woo. Isi robek deh. Mana dia robek? Mantap semeton. Plastiknya tipe tebal. Ini aja berarti tipis. Saya hubungi, sudah terbukti. Mantap. Oh, juga isi tampelan di batisnya. Ya, kita sudah dekat dengan lokasi ini. Oh, yang ya motornya kan. Ya, kita sudah bawa alatnya semeton. Jalannya obrut, Bang. Swastiastu. Ya, kita sudah sampai di lokasi ini. Kita sudah melihat ada ting buluh ini ya. Tidak bisa ini dipakai untuk. Kok ting buluh? Ting ampel. Ini yang bagus dipakai ini buat tulang tengah. Ukuran big size ini. 5 meter sampai 9 meter ini bagus. Ini bagus ya. Ini tulang tengah big size katanya ini besar. Ini namanya ding ampel. Mana ini? Ro apa ya guys? Dah kamu ambil ambil. Main mana? Oke, kita akan turun ke sungai. Jalan kita akan berburu sini semeton, nyari bambu santong lokal. Cian, nenek lengkong nih? Cian, oh nenek buka, nenek kuning nih? Oh tau? Oh ini udah wayah-wayah nih semeton. Oh santong. Tong sancong. Ya, saya masih menggunakan
udang ini ya. Oh, dingnya. Ini udah mengendap nih, Mak, Kang. Aduh, saya kebelat kencing ini, kengencah malu deh. Oke, jadi kita coba akan evakuasi bambu yang sudah kuning ini ya. Oh. Jos enggak nih? Enggak jos nah. Ini ada. Mau kesiap saya. Ada penampakan. Ada seekor sisik lipong. Ada sisik lipong sini, guys. Ih, hampir terkejut. Ini emang jelas lipinya. Mana ini? Wayah sana nih ya. Mana ini Wil? Ini sombong. Bagus ya, Duh. Bisa ya? Oh, ada yang masang gini nih. Ya, kita cari bambu yang langsung bisa digunakan nih, semeton. Nah, karena ini Gus Willy-nya akan bikin udaran semeton, mungkin nanti alah ya jen ke kawo toh aku beli jen banyak telin. Kan kita akan lihat, Ingkar nih, ternyata nih. Berani nih. Nyindang sana nih, Win. Ini kualitas bambunya, semeton. Halo. Ya, kita cari. Ini ada gonggek bulenya di sini melihat kita, dikira kita ngapain ya mungkin. Ini kita mencari bambu di sini, semeton. Ini bambunya kita akan jadikan layang-layang dan kita mencari bambu yang sudah matang. Wah, ini cari oleh Gus Willy. Wih, ini besar aja nih, Wil. Ini yang tulang tengah luang nih, tulang tengah layang 4 banget ini. Layang 5. Lekles lalu deh nih, Wil. Ya, kita sudah dapat. Langsung bisa digunakan nih, semeton. Tidak tunggu lama-lama. Mungkin tuh, Kang. Ya, seperti ini, semeton. Bambu santong Bali ya. Nih, ada bungkusan di atas. Dibilang jangan, semeton, apanya yang jangan? Oh, merah. Merah terpesona, ton. Lihat kan? Mantap. Gimana? Sangat cukup lezat. Sangat lezat ya? Untuk dibuka. Untuk dibuka. Nidang, Wil nggak boleh. Nidang, Wil nggak boleh. Sini, terlihat ada sisik ular sini, sebetulnya ada sisik ular sih. Kita meleb-leban sini, meleb-leban.
Kejengat, kejengit nanti yang neker. Suara daun bambu yang diampahin angin. Kabian ketap bilang. Bang, bungkul kita di geria ketapnya. Kasing, halo, apa? Ini ada yang sibak kan, udah angkir? Hah? Ada yang sibak kan? Saya nggak ngawil, Ben. Mungkin kan nggak ngawil lah. Ini dia sibak, ini kau bungkul. Di mana tuh yang udah angguk? Ayo, lewang. Kan yang angguan. Lewang ke rumah, ya, Ben. Oke, jadi Gus Willy di sini sudah dia itu aja bambu yang kita cari. Dan saya Will Milo. Jadi saya akan balik ke sini. Untuk ambil motor di sebelah sana ya. Bakalan kita lewatin. Kita bakal lewat sana jadi. Dan saya akan naik sini dulu sebentar. Dalam. Oke, saya akan menaikkan motor ini. Kita akan let's go. Akan naikkan motor klasik. Jalannya rusak, Ton. Saya taruh HP dulu ya. Jadi udah keluar dari gang. How? Iya. Dia lagi di sana, Ton. Sudah sampai tadi di sini kita cari bambu ya. Oke, jadi segitu aja petualangnya. Sudah dapat bambunya, Semeton. Bambunya sudah dapat seperti ini, tinggal pakai saja. Joss ya, semoga ini bagus nanti dibelah. Dan saatnya sekarang kita akan balik ke rumah dan langsung coba kita akan sipak nih ya. Apakah layak dipakai? Menurutnya Wi gimana nih? Tetap di jalur open order. Tetap di jalur open order ya. Oke, nanti yang berminat layangan prolong, cotek kerung atau bebean bisa order di sini di Kang Willy ya. Oke, jadi kita akan let's go akan bawa layangannya. Oke, jadi kita sudah membawa ini bambunya pulang. Sebentar nanti kita akan coba belahkan apakah bagus ini bambunya. Eh, ini ada orang bersih-bersih nih. Macet-macet. Oke, jadi kita akan belah langsung bambunya di sini sebeton. Di sini sudah terlihat ada lengis-lengisnya bambunya di sini ya, melengis. Ini kan ketap wil nih. Tap malu apa? Langsung belah punya. Langsung nak belah. Langsung nak belah. Ya, akan langsung dipecahkan nih. Kebetulan sini juga udah belah. Wih. Ngeritik asana. Ngon tirus lu kok. Di evakuasi oleh Kang Willy. Kita akan lihat hasilnya apakah bagus. Ya, dia belahnya itu tidak dari muncul ya, di seperempat muncul nya dipecahkan.
Wah. Wush, kelengri, bui. Wush, 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 meh, luwung nabil. Wah, bagus bagus ton. Wah, kita lihat. Merah lumayan ya. Kah ini bagus nih Bil. Bagus nih. Bagus. Bagus nih ya. Ini lihat si hitamnya ton. Ini terbukti bambunya bagus ya. Dan ini sudah ngeritik sekali. Mangan katos tidak embuk ya. Ini ciri-ciri bambu bagus untuk pakai layangan ini tidak embuk. Tidak embuk nih ton. Katos. Nah, jadi mantap. Bisa langsung dipakai layangan nih ton. Tapi ini nggak bisa layangan besar ya, paling nggak ini layangan 3 meter ya. Bagus ini untuk blolong 3 meter bisa nih. Tapi dalam kondisi diangkep. Oke, mantap. Jangan lupa subscribe nih. Subscribe itu gratis. Karena subscribe itu gratis ton. Benar kan itu? Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Ini perjuangan nyari bambunya itu kita berpetualang turun ke sungai. Sungai yang dangkal. Dan ini bambunya bisa digunakan. Itu ya ini Mas Sekir. Oke, jadi segitu saja berpetualangan hari ini semeton bersama Akang Willy. Jadi jangan lupa subscribe semeton karena subscribe itu gratis katanya. Iya, memang benar-benar gratis semeton ya. Dan ini layangnya akan saya giveaway yang dipegang ini ya. Itu si kepoknya semeton dan ini bambunya, oke. Okay? Kelungkung semaraburo, hilang langkung di diam dan sempuro. Om, sandi, 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 om. Bye.